Selain itu, Saudara Doran, dalam peringatan Paskah beberapa kegiatan dilaksanakan oleh gereja. Salah satunya dengan melaksanakan sekolah Alkitab, libur bagi anak-anak dan remaja. Sementara Paskah atau hari kebangkitan Yesus disambut oleh warga umat Kristiani dengan melakukan pawai obor sambil menyanyikan kidung pujian. Menyambut hari Paskah atau hari kebangkitan Yesus Kristus setelah mengalahkan maut dirayakan oleh sebagian besar umat Kristiani di seluruh dunia, terlebih khusus di kota Jayapura dan provinsi Papua. Peringatan kebangkitan Yesus dilaksanakan oleh beberapa jemaat gereja dengan melakukan long march atau berjalan kaki sambil menyalakan obor dan menyanyikan kidung pujian, menandakan bahwa kubur Yesus telah kosong. Salah satu jemaat di kota Jayapura, GKI Diaspora Kota Raja, menyambut Paskah dengan melaksanakan sekolah Alkitab libur bagi remaja dan anak-anak, di mana berbagai kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk menyambut Paskah. Paskah kali ini jemaat Diaspora membuat kegiatannya bukan dalam tema Paskah, tetapi dalam bentuk SAL atau sekolah Alkitab liburan. Di mana bedanya itu hanya di kalau Paskah atau tema Paskah kita tidurnya di gereja, tidur malam sampai pagi di gereja. Tapi kalau SAL, sekolah Alkitab liburan, kita hanya kegiatan di sini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, lalu anak-anak sekolah minggu, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing, lalu besok harinya di jam yang sama, jam 8 nanti sampai jam 5 sore, mereka pulang lagi. Tapi di hari Sabtu, mereka akan tidur di sini bersama-sama untuk menyambut Fajar Paskah di hari Minggu. Seraya menantikan Fajar Paskah, dilaksanakan juga penyalaan lampion yang diterbangkan ke langit dan dilanjutkan dengan pawai obor. Pawai obor yang dilaksanakan oleh GKI Diaspora sedikit berbeda, karena obor digantikan dengan lampion berbentuk salib yang dibuat oleh anak-anak dan remaja ketika mengikuti sekolah Alkitab liburan atau SAL. Andrew Waria, iNews Jayapura, memberitakan. Saudara Dorang, beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan kita hadirkan untuk Saudara Dorang. iNews Papua akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.